Dengan saya Bang Hen tentunya dengan seputaran review gaji para YouTubers. Oke, kali ini Bang Hen akan mereview gaji dari channel Hobi Makan. Berapa gajinya? Marilah kita lihat bersama taksiran gajinya. Oke, ini dia channel dari Hobi Makan. Channel ini sudah mengunggah video sebanyak 1065 video. Untuk pelanggan atau subscriber mencapai 4,45 juta. Untuk tampilan video mencapai 586.655.262. Untuk negaranya Indonesia, jenis saluran perjalanan pengguna ini dibuat pada 14 September 2017. Lanjut kita lihat nilai dari Social Blade-nya. Ini dia nilai dari Social Blade-nya, yaitu B+. Untuk peringkat Social Blade-nya mencapai 13.525. Untuk peringkat subscribernya yaitu mencapai 3190. Untuk peringkat tampilan video mencapai 9059. Untuk peringkat negaranya ke 114. Untuk peringkat hiburannya ke 9. Kita lanjut ke bawah. Untuk penayangan video selama 30 hari terakhirnya mencapai 12.966 juta, terjadi penurunan 27,2%. Lanjut untuk pelanggan selama 30 hari terakhirnya mencapai 70.000 subscriber, terjadi penurunan 22,2%. Oke, kita akan lihat perubahan subscriber dan perkiraan pendapatan per hari dan per minggunya. Ini dia perubahan subscriber per hari dan per minggunya. Untuk perharinya bertambah 2.333 subscriber, untuk mingguannya bertambah 16.300 subscriber. Lanjut kita lihat pendapatan per hari dan per minggunya. Untuk pendapatan perharinya yaitu $108 dan yang terbesarnya $1.700. Untuk satu minggunya yang terendah yaitu $756 dan yang terbesarnya $12.100. Lanjut kita lihat pendapatan per bulan dan per tahunnya. Ini dia taksiran penghasilan selama 1 bulan dan 1 tahunnya. Untuk 1 bulannya yang terendah yaitu $3.200 dan yang terbesarnya $51.900. Kita lihat pendapatan selama 1 tahunnya yang terendah yaitu $38.900 dan yang terbesarnya $622.400. Oke, coba kita hitung gaji yang terendahnya selama 1 bulan dan 1 tahunnya. Untuk satu bulannya yang terendah yaitu $3.200, jika dirupiahkan menjadi 46.096.000. Kita hitung gaji yang terendahnya selama 1 tahunnya yang terendah yaitu $38.900, jika dirupiahkan menjadi 560.354.500. Itulah data penghasilan dari Social Blade. Data sebenarnya hanya channel dari Hobi Makan tersebutlah yang tahu. Oke, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi buat kalian para YouTubers pemula. See you, bye-bye.